rumah-rumah pada rusak. Astagfirullahaladzim. Mana Pak? Gak kelihatan. Tidak, Pak. Ya. Allah Ustaz. Bentar ini gak jalannya? Adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa yang rajin ngaji? Rajin ngaji. Masya Allah. Siapa yang rajin sholat? Saya. Masya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oke, semuanya mau ya? Mau. Nggak apa-apa ya, ujian sebentar semuanya ikhlas insya Allah ya. Insya Allah diberikan kan? Ganti sama Allah. Nah, ini Ustadz bawa oleh-oleh sedikit. Ada makanan tapi nanti dibagi rata ya. Siapa yang dapat nanti yang bagi sama yang enggak dapat. Gitu ya? Oke, ya sebentar ya. Ayo. Ini terpalnya di tengah sawah basah. Oke. Terus ini dibagi. Ah, wakil. Sebentar, maaf. Sebentar di situ. Dibagi rata. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Ada, kini agak geser sini. Sini. Sebentar. Nah. Geser, ayo. Oke. Alhamdulillah, ini kita penyerahan bantuan dari jamaah. Kedarulah spanduknya ketinggalan di mobil yang satu lagi. Ini hanya info agar para musisi ini kalau kirim barang itu yang benar-benar siap dipakai ya, kasihan. Mereka ini udah membutuhkan tapi harus dirapikan lagi. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Ini insya Allah dari kita ada sebagian pakaian tapi semuanya siap pakai insya Allah. Semuanya tinggal pakai aja nggak usah dipilih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami warga dari masyarakat Cianjur, Desa Sukawangi, Kampung Surapan, RT 6, RW 06. RT 2 RW 06 Warung Kondang mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang diberikan kepada kami dan kami terima di sebelah kanan saya dengan Bapak RW langsung yang berada di wilayah kami bersama rekan-rekan. Terima kasih kepada Masjid Nurullah Apartemen Kalibata City yang ada di Jakarta. Semoga ini bermanfaat buat kami. Terima kasih kami ucapkan. Yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan bagi kami saat ini terutama terpal kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok masih kami butuh. Kebutuhan pokok. Untuk obatan kami fokuskan anak untuk obat batuk dan obat gatal-gatal. Karena kebanyakan penyakit gatal dan batuk-batuk dialami oleh anak. Dan ditambah dengan kemungkinan bisa dibantu dengan konsumsi susu ya. Susu untuk anak-anak fokus ya. Demikian kami sampaikan terima kasih saya dan Pak RW mewakili rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Khususnya DKM Masjid Nurullah atau jamaah Masjid Nurullah Apartemen Kalibat City. Sore ini ya kita berangkat dari pagi. Saat ini kita baru tiba untuk titik yang kedua. Untuk titik yang ketiga tadi sudah di dekat pesantren Al-Kausar. Nah, sekarang ini kita di tenda Parmusi, Persaudaraan Muslim ya, Indonesia ya. Nah, saat ini bersama saya ini ketuanya ada Ustaz Darul Kutni ya. Untuk itu ya atas nama pengurus ya kami ucapkan terima kasih ya dari DKM Masjid Nurullah dan kami silakan untuk Ustaz Darul Kutni dan kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Ustaz tidak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sini ya.
ya minimal mengurangi ya, mungkin tidak lebih tapi minimal mengurangi apa yang mereka butuhkan seperti itu. Saat silakan ada yang mau disampaikan ke jamaah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Atas apa yang para ikhwah donasikan kepada kami, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini bisa meringankan beban. Nah, kami dari Parmusi, insyaallah bersama rekan-rekan di sini, bersama relawan, bersama komunitas, berusaha untuk mendistribusikan donasi-donasi ini ke tempat-tempat khusus yang lebih yang belum tersentuh, yang terpencil. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh baik bagi kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga ini menjadi amal baik bagi kita semua. Gitu, Ustaz. Perlu disampaikan yang urgent di sini kebutuhannya berapa kakak di sini kurang lebih yang terdampak? Kalau bilang yang terdampak, saya belum dapat update yang real. Cuman kalau jumlah kematian itu udah sampai 403 per hari ini, 403 jiwa. Kalau sini sendiri? Kalau kampung sini enggak. Kalau justru yang dampak itu ke atas. Ke atas. Cuman kalau di atas itu kan akses juga sulit diakses. Hanya pakai motor ya? Pakai motor. Kita pakai motor. Bahkan ada relawan kita nih yang sampai jalan kaki. Sampai jalan kaki dia ngantrian. Motornya ada di sini? Ada di sini motornya. Ya ini mau disebutkan nasi. Nasi. Oh, nasi bungkus. Nasi bungkus. Mau disebutkan sekarang. Pakaian juga ada. Ya. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah kalau ini ada ujian bagi kita semua dan sekaligus menjadi amal saleh bagi kita semua. Begitu Ustaz. Kita hadir di sini atas nama persaudaraan muslim. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Ya, gitu ya. Jadi karena kita bersaudara, kemudian ada saudara kita ada yang sedang diuji sama Allah, kita yang mampu, ya mampu itu kan tidak mesti harus kita memberikan, ya kan? Mungkin kita bisanya tenaga, bisanya mungkin ide yang kita antarkan untuk apa namanya saudara kami di sini. Tolong disampaikan ya, kalau apa namanya ke depan di sana apa yang kami masih bisa kami bantu, insya Allah kami informasikan. Insyaallah. Sementara seadanya kami ya, bawa dari sana. Ya sama-sama. Sudah sangat luar biasa. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.